أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نون والقلم وما ربك بمجنون وإن لك لأجر غير ممنون وإنك لعلى خلق عظيم فستبصر ويبصرون Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, semarak dakwah dan juga bisnis membawa Papua menjadi mayoritas Islam. Ini adalah kesimpulan yang bisa saya tarik ya. Kenapa perjalanan Papua yang dulunya hampir dikatakan bisa dikatakan sebagai tanah Kristen secara perlahan namun pasti ya, sekarang sudah bisa dikatakan ya, kalau ada satu catatan yang cukup bagus, mayoritas adalah Islam, walaupun masih mayoritas kecil ya, tetapi lebih dari 50% diperkirakan itu sudah menjadi Muslim. Itu Provinsi Papua atau dulu yang disebut sebagai Irian Jaya ditetapkan menjadi bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia itu melalui Undang-Undang Nomor 12 tahun 1969 sebagai provinsi ke-26 dari provinsi yang ada di Indonesia pada saat itu ya. Hasil dari penentuan pendapat rakyat atau yang disebut dengan PPRA yang disahkan oleh PBB. Ini sudah barang tentu juga didahului ya konflik yang bisa dikatakan konflik bersenjata, perebutan Irian Barat ya, dan akhirnya memang itu adalah menjadi Papua itu. Inilah yang kemudian ya setelah Papua itu ya yang semula betul-betul bisa dikatakan sebagai tanah kekristenan karena memang banyaknya misionaris bahkan dari Jerman, bahkan dari Belanda, yang dominan itu adalah Jerman dan Belanda, dikirim ke Papua dengan biaya yang sangat tinggi, itu betul-betul memang menjadikan tanah Papua itu kekristenan zaman itu, zaman dulu, bahkan jauh sebelum penjajah, sekitar 1850-an atau berapa begitu dimulai, itu betul-betul membuat tanah Papua itu menjadi tanah Kristen. Sekalipun sebenarnya jauh sebelum Kristen datang, dan ini data ditunjukkan oleh Ustadz Fadlan yang asli Papua ya, bahwa Islam itu sudah masuk Papua pada tahun 1224. Jadi kalau klaim bahwa Islam datang belakangan itu salah, karena secara historis dan dibuktikan dengan sejumlah dokumen yang ada, Islam itu sudah masuk Papua 1224 itu. Dan ketika perebutan Irian Barat itu akhirnya dimenangkan Indonesia dengan pengakuan dari PBB, mulailah rakyat Indonesia itu berbondong-bondong atau migrasi ke Papua itu ya, migrasi ke Papua itu. Salah satunya mungkin dari kelompok ini adalah penataan aparatur negara, para pegawai-pegawai yang banyak dari Jawa, dari Makassar, bahkan mungkin dari mana gitu ya, yang tampaknya pasti bisa dikatakan mayoritasnya adalah Islam ya, datang ke Papua
sudah tentu dengan tugas kenegaraan ya, sebagai pegawai negeri sipil dan juga sebagai seorang muslim ya. Dan itu kemudian mereka berinteraksi dengan masyarakat setempat dan membangunlah komunitas-komunitas itu. Ini adalah salah satu bentuk dakwah, di mana menjadi pegawai dan mempertahankan Islam serta mendakwahkan sedikit saja ya, itu sudah cukup bisa mengislamkan beberapa rakyat atau orang Papua itu. Kenapa bisa begitu? Jadi penjelasannya, pemirsa sekalian, bahwa ketika ada satu interaksi ya, satu masyarakat, bahkan interaksi personal, ketika yang satu itu superior, katakanlah yang dari Jawa atau dari Makassar itu superior, mungkin dengan kecerdasannya yang lebih tinggi, dengan kemakmuran yang tinggi ya, dan lain sebagainya, dibanding dengan rakyat Papua pada masa itu yang mungkin masih banyak yang buta huruf, dengan tingkat pendidikan yang rendah atau ekonomi yang mungkin pas-pasan. Ketika mereka berinteraksi, biasanya yang terjadi adalah peradaban atau orang-orang dengan inferioritas yang ada itu menyerap apa saja yang ada di dalam personal atau masyarakat yang superior. Itu pola interaksi ini selalu begitu ya. Termasuk dalam hal ini adalah nilai-nilai hidup itu diserap itu. Karena apa? Orang yang inferior ini menyadari bahwa dengan menyerap nilai-nilai itu, mereka akan bisa meniru atau menjadi seperti yang diserap itu ya. Dan itu berarti mereka juga pada akhirnya mengenal Islam melalui orang-orang yang datang ke sana. Ini adalah pola-pola interaksi itu. Dan hal seperti itu berlangsung ya, dari sejak tahun 60-an itu sampai hari ini ya. Memang banyak sekali karyawan-karyawan atau pegawai-pegawai itu berasal dari aparatur negara itu, dari Jawa maupun Sumatera, dan juga para pebisnis yang dari Padang ya. Ini juga banyak juga yang di Papua, yang bisa dikatakan tidak ada orang Padang itu yang beragama Kristen ya. Mungkin hanya 1-2, dan itu mungkin bisa saja itu adalah pendatang. Tapi bisa dikatakan bahwa 95 atau 99% yang ada itu adalah Islam itu. Dan orang Padang juga mungkin dibanding dengan orang Papua jelas secara ekonomi maupun secara pendidikan itu juga superior. Dan inilah yang pada akhirnya membentuk ya, masyarakat itu. Dan hadirnya para pendatang muslim dari Jawa, Sumatera, Sulawesi, dan wilayah lain di Indonesia ke bumi Papua memang telah menorehkan warna itu sendiri. Jadi hasil interaksi itu menjadikan masyarakat di Papua itu mulai berubah ya. Dan ya, dampaknya atau sisi positifnya tidak bisa dipungkiri adalah roda ekonomi masyarakat sangat terbantu dengan kehadiran orang-orang dari Sumatera, dari Jawa, dari Makassar, dari ya Padang tadi itu ya. Roda ekonomi mereka lah yang pada akhirnya menggerakkan roda ekonomi itu, mengajarkan bagaimana membangun ekonomi di Papua itu ya. Ini situasi-situasi itu akan tercipta dengan sendirinya, dan kehadiran para pendatang khususnya pendakwah ya, itu justru menjadi obat tersendiri dari kegalauan dan kegelisahan penduduk pribumi yang haus akan ilmu agama, sosial, dan sekaligus ekonomi. Dan dengan bekal ilmu syariat yang mereka pelajari di bangku pondok pesantren, ini para orang-orang yang menjadi dai, serta di kuliahnya, mereka dengan sukarela menjadi mengabdi kepada masyarakat dan membangun desa bersama warga setempat itu. Ya, ini sekaligus kita juga untuk meluruskan bahwa pernyataan-pernyataan bahwa Papua tanpa mengenal Kristen tidak akan mengenal modernitas, itu saya kira adalah tesis yang keliru. Buktinya adalah bahwa setelah lebih dari satu abad Kristen mendominasi wilayah Papua, kemajuan apa yang bisa dicapai oleh rakyat Papua? Kemajuan apa? Ya, bahkan tampak bahwa mereka, orang-orang misionaris ini, masih enjoy dengan berfoto bersama di antara orang-orang penduduk asli Papua yang pakai koteka itu. Bagi orang Islam, bagi mubalik-mubalik Islam, tidak akan mungkin mau itu foto dengan orang-orang Papua yang pakai koteka itu. Kalau mau, itu berarti pemahaman keagamannya masih tidak memadai ya.
Karena apa? Itu melanggar syariat. Ada syariat untuk menutup aurat itu, ya. Dan itu memang tidak hanya mengajarkan ilmu syariat saja para dakwah yang ada di sana ini tentang bagaimana hubungan antara manusia dengan Allah Subhanahu wa taala, tapi para mubalig ini itu juga menjadi suri teladan sekaligus pemimpin bagi warga setempat bagaimana seharusnya hidup bermasyarakat itu, membangun desa, ya, tapi juga membangun keharmonisan, ya, bahkan yang ngajarin mandi, ya, supaya sunat, ya, supaya menutup aurat, semuanya itu masih bisa diajarkan. Jadi kalau ada orang-orang yang mengatakan modernisme di UN itu setelah datangnya para misionaris dari mana? Yang kita lihat adalah bahwa justru terjadi pembiaran dan pembodohan yang ada di Papua selama 1,5 abad, ya, 1,5 abad bercokolnya misionaris dari Jerman maupun Belanda yang ada di Papua itu, ya. Sementara datangnya Islam betul-betul mengubah itu semua, ya. Hingga saat ini di provinsi Papua sendiri itu tercatat sudah ada sekitar 900 masjid. Sebetulnya jumlah ini tidak banyak, tetapi dibanding dengan masa lalu itu jauh lebih banyak, ya. Tetapi memang tidak hanya masjid saja yang ada di sana. Hampir semua tempat itu ada musola, ya. Dan azan itu bergema di mana-mana. Inilah yang kadang-kadang kemudian ditakutkan oleh orang-orang Kristen, ya, karena menganggap azan itu mengganggu dan lain sebagainya. Tetapi inilah realitas bahwa memang rakyat Papua sedang bergerak menuju, ya, Islam itu, ya. Dan memang tidak perlu dicemaskan, tidak apa-apa. Kan setelah orang itu memang mengetahui, sadar bahwa oh, dirinya selama ini itu ternyata dibiarkan atau terjadi pembodohan massal dengan membiarkan mereka memakai, tetap memakai koteka, itu menurut saya itu adalah pembodohan massal, ya. Harusnya misionaris-misionaris itu memberikan penjelasan bahwa pakaian koteka itu adalah tidak layak, ya. Walaupun itu disebut tradisi, ya. Contoh saya sebut sebagai tidak layak itu adalah ketika misalnya para misionaris itu membawa anak gadisnya atau apa, melihat koteka itu malu enggak, ya. Nah, itu yang kita lihat bahwa ini yang seharusnya dilakukan itu, tetapi ternyata itu tidak dilakukan. Lalu di mana tentang modernisme yang katanya dibawa oleh para misionaris itu? Tidak ada. Islamlah yang membawa bagaimana sopan santun itu dijalankan dengan baik, dengan menutup aurat, dengan sunat, ya, dengan menjaga keharmonisan dalam kehidupan masyarakat. Dan pada akhirnya memang inilah yang dibutuhkan oleh masyarakat Papua itu. Dan karena itu semakin hari dakwah disambut semakin banyak, dan bahkan banyak mubalig-mubalig dari Papua itu sendiri, ya. Seperti dikatakan oleh Ustadz Fadlan bahwa beliau mendidik rakyat Papua, dibawa ke Makassar, dididik di Bekasi dan lain sebagainya untuk bisa alim, untuk menjadi alim, berilmu agama yang bagus, dan pada akhirnya menjadi mubalig-mubalig baru yang asli Papua dikirim ke tanah Papua itu. Bayangkan saja, ya, beliau ini sudah mengatakan sekitar 1400-an dai, ya, yang orang Papua asli yang sudah dikirim ke Jakarta, kemudian nanti akan rencananya dikirim kembali ke Papua untuk menjadi dai. Nah, kalau 1400 orang Papua ini menjadi dai, ya, ini sudah penuh dakwah yang ada di Papua, efektif, ya. Karena memang ini salah satu keuntungan dari para mubalig Islam itu adalah karena agamanya memang benar, doktrinnya memang benar, teologinya memang benar, nilai-nilai hidupnya betul-betul sangat bagus, maka biasanya orang akan bisa dengan mudah untuk menerima itu. Itu berbeda dengan menjadi seorang misionaris yang harus menjelaskan teologi atau menjelaskan kitab suci. Karena itulah dua hal ini yang biasanya dihindari oleh para misionaris itu. Jadi agak lucu juga bahwa mereka diajak untuk masuk sebuah agama, tetapi doktrin teologi serta ajaran Alkitabnya justru disembunyikan dari masyarakat. Kenapa? Karena memang begitu tahu tentang teologinya, kalau ada orang-orang yang cukup cerdas, oh, itu menjadi beban yang
kadang-kadang tidak tertahankan oleh para misionaris itu. Karena apa? Berat mempertahankan atau memberikan argumentasi dari teologi yang menurut banyak orang itu bulet, ya, ruwet, bulet, ya, akan berat. Dan apalagi kalau baca kitab-kitab yang ada seperti Perjanjian Baru atau Perjanjian Lama yang tampaknya penuh dengan misalnya ayat-ayat pornografi dan lain sebagainya. Ini semua menunjukkan satu masalah yang besar. Sekalipun ditunjang dengan fasilitas, infrastruktur yang memadai, tetapi inti dari ajaran agama itu tidak memadai, itu betul-betul akan menjadi satu tingkat kesulitan yang sangat tinggi. Sebaliknya, Islam mungkin fasilitas para mubalig atau da'i itu tidak memadai, bahkan banyak yang patungan sendiri, modal sendiri, karena panggilan hati itu sendiri, bukan dibiayai sampai besar-besaran begitu. Tetapi karena agama yang menjadi inti dari dakwahnya itu benar, maka bisa dengan mudah mereka diterima oleh masyarakat itu. Itulah mengapa saat ini ya banyak komentar-komentar yang ada. Kalau misalnya sampai ya berbicara tentang gerakan Papua Merdeka atau isu-isu tentang referendum atau apa gitu ya, saat ini bisa jadi kalau referendum itu dijalankan, oh tetap keutuhan NKRI itu. Apa artinya? Para da'i, mubalig muslim, orang-orang Islam yang ada di Papua itu adalah menjaga integritas NKRI itu sendiri. Ya, kalau kelompok lain, oh tidak tentu. Bahkan ada kelompok-kelompok gereja keuskupan mana itu, ya, Timika atau apa itu, bahkan tidak bisa menyebut satu gerakan teroris itu sebagai teroris gitu. Sekalipun pemerintah sudah mengatakan itu adalah teroris, tapi dia tidak mau menyebut itu. Ada apa di balik itu? Pernyataan seperti itu. Ya, ada apa itu? Ya. Ini susah dijelaskan, tetapi kita bisa menduga ada apa di balik itu bisa menduga. Cuma memang dugaan itu tidak harus dikemukakan, tetapi itu adalah realitas bahwa mereka menjadikan rakyat Papua itu menjadi truf untuk memberikan tekanan. Sementara Islam dengan biasa saja itu memberikan satu kontribusi untuk menjaga tentang kesatuan NKRI itu. Dan dakwah Islam tampaknya tidak akan segera berhenti, tapi sebaliknya semakin marak dan semakin berkembang sehingga benar-benar Papua menjadi kembali menjadi tanah Islam itu. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.